Wih, gaji udah masuk 3.000. Alma, aku nak kena bayar bil dulu nih. Bil air 40, bil api 50. Duit rumah aku pun dah 1,100. Duit kereta 800. Bil telefon aku dengan wife aku pun 80. Baki tinggal 930 tu. Abang, hari ni abang gaji kan? Kita makan kat luar lah malam ni. Sambil jalan-jalan. Saya dengan anak kita siap dah. Okeylah. Kejap, abang nak bersiap. Allah. Abang, kita singgah pasar raya ni lah kejap. Kata nak pergi jalan je. Eh abang, bawa dapur pun banyak habis halal lah, kita beli siap-siap lah. Ni tempah nasi pun nak kena beli ni. Ha. Sekarang ni 430. Eh, abang, ada simat lah. Kita berhenti jalan-jalan kat sini je lah. Abang, saya nak tidur ni boleh tak? RM15 je. Eh, abang, kita beli baju ni lah kat Anaki. Baju Anaki pun dah lusuh dah. Lagi pun RM15 je. Abang, saya beli baju ni 3 pasang tau. Baru RM45. Abang, ada pesta. Jom kita pergi makan kita nak. Macam mana aku nak cerita dekat bini aku ni? Gaji 3,000, tapi dalam masa berapa jam je tinggal RM80. Abang? Abang? Bangun, bangun, pergi kerja pagi dah ni.
Okey. Sayang, abang pergi kerja dulu. Okey abang, hati-hati. Abang. Kita balik kampung nak cuti ni. Sayang, sebenarnya kan duit kita ni tinggal lagi berapa puluh ringgit je. Ish, abang ni ajak balik kampung je mesti tak ada duit. Pergi mana habis semua duit abang? Saya minta belikan tudung RM15 je pun. Eh, abang ni simpan pun peleng ke apa, ha? Abang, ini abang gaji kan? Abang, saya nak tidur dulu tak? Abang, kita beli baju ni lah kat anak tu. Ish, abang ni ajak balik kampung dia mesti tak ada duit. Eh, abang ni simpan pun peleng.